Balik lagi bareng Tony dari Jalan Nestor. Nah, hari ini saya lagi jalan-jalan di Kota Bandung. Tepatnya sekarang Tony lagi ada di Jalan Ria. Kira-kira Tony mau ngapain ya? Hari ini Tony mau ketemu sama dua orang penulis yang rencananya bulan ini bakal menerbitin buku di Billionaire. Kira-kira sampaikan mereka penasaran? Begitu dengan perjalanan Tony. Oke, okay, come on. Menerima laporan keuangan dengan sendirinya, sebenarnya dengan mencatat data jadi nanti dari data penjualan tersebut, terus nanti untuk data kebarannya, untuk data
kita buka laporan keuangan walaupun itu setiap bulan, nanti kita bisa melihat. Oh. Nah, mau setiap hari setelah kita lihat bisa. Iya iya iya. Karena kita ngeling terus gitu spreadsheetnya itu. Oh gitu, update terus ya. Iya, karena kita buat juga ini buat laporan keuangannya kita bikin sesederhana mungkin. Jadi dalam jadi dalam satu Excel itu di satu worksheet aja. Satu bulan itu satu worksheet aja. Oh, jadi dalam satu worksheet itu datanya berkumpul ya, gitu kan? Untuk keuangan separa, keuangan apa dan sebagainya, semua sudah ada di situ. Karena untuk laporan keuangan ini rekening pribadi sama rekening perusahaan harus bisa. Iya. Jadi buat itu, ibu bakal bikin buku judulnya mudahnya bikin laporan keuangan untuk bantu lebih yang nonton gitu kan ya. Supaya data keuangannya menjadi lebih tercatat ya. Dengan data keuangan lebih tercatat maka bisa akan menjadi semakin besar. Amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kita ya, yang sudah menyaksikan video ini saya bersama Bu Sherry dan Bu Muri ya, dan anak-anak saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.